Beraksi di Stadium MP Selayang, Sam Darby terpaksa menunggu sehingga minit ke-52 untuk membuka tirai jaringan menerusi tandukan Muhammad Arif Ismail. Muhammad Fazrul Hazli mengukuhkan kedudukan buat tuan rumah dengan gol kedua selang 7 minit kemudian. Biarpun KLSP berjaya merapatkan jurang dengan gol pertama pada minit ke-81, namun sudah terlambat untuk menghalang kemenangan Sam Darby FC. Skor bimbingan Ismail Zakaria itu kini mengumpul 10 mata, 2 mata di belakang pendahulu Liga PDRM.